Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam olahraga. Berjumpa lagi dengan saya Amila di channel YouTube Gesa Sport Indonesia. Masih dengan keadaan alam-alam lagi. Nah, buat kalian yang belum juga subscribe channel YouTube ini, langsung saja subscribe dan bunyikan notifnya agar kalian update terus, agar kalian tidak ketinggalan video-video dari kami. Oke, bagaimana nih kabar kalian di seluruh Indonesia? Semoga dimanapun kita berada tetap baik-baik saja dan juga dilancarkan rezekinya, amin. Dan kita harus tetap jaga kesehatan kita dimanapun kita berada. Baik, kami Gesa Sport Indonesia merupakan toko senapan angin terpercaya dan juga bergaransi. Untuk itu, jangan ragu-ragu lagi membeli senapan angin secara online hanya di Gesa Sport Indonesia. Nah, di video kali ini kita akan tunjukkan uji tes keakurasian untuk senapan angin Giciluk Dual Power Paso Patigamu. Nah, buat kalian yang masih penasaran bagaimana uji tes keakurasiannya, yuk tonton video kali ini. Tonton dari awal sampai habis, jangan di skip-skip agar kalian tahu bagaimana hasil tembakan dari senapan angin Giciluk Dual Power Paso Patigamu. Jadi kami di Gesa Sport Indonesia, sebelum barang kami kirim, kami selalu uji fisiknya terlebih dahulu. Kami uji tes keakurasiannya terlebih dahulu. Nah, setelah barang oke, baru kita kirim pesanannya untuk si senapan anginnya. Jadi jangan diragukan lagi membeli senapan angin secara online di Gesa Sport Indonesia, karena kualitas dijamin nomor satu. Oke, langsung saja ya, daripada kalian penasaran-penasaran, langsung saja kita tunjukkan. Ini dia uji tes keakurasian senapan angin Giciluk Dual Power Paso Patigamu. Patigamu, tarikan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Suruh masuk. Suruh masuk ya. Oke. Oke, dikunci. Oke, siap, mantap. Wow, 1023 FPS. Mantap. Sekian, terima kasih. Nah, itu tadi uji tes keakurasian untuk senapan angin Giciluk Dual Power Paso Patigamu. Mantap pasti. Hasil tembakannya sangat luar biasa, tidak diragukan lagi, dengan spesifikasi yang luar biasa pula. Untuk itu jangan ketinggalan untuk senapan angin sekeren ini. Barangnya bagus dan finishingnya juga rapi banget. Oke, buat kalian semua dimanapun kalian berada, buat kalian yang menginginkan senapan jenis ini, ataupun kalian menginginkan senapan jenis lainnya, ataupun kalian ingin membeli perlengkapan-perlengkapan aksesoris lainnya seperti teleskop, mimis, pompa, ataupun lain sebagainya, beli aja di kami Gesa Sport Indonesia. Caranya pun mudah banget, langsung order menghubungi nomor customer service kami. Untuk nomornya nanti akan saya sematkan di sini. Nah, untuk informasi buat kalian semua, bahwasanya kami Gesa Sport Indonesia untuk jam operasional hari Senin sampai dengan Sabtu. Tetapi mohon maaf untuk hari Sabtu dan Minggu kami slow respon. Dan nantikan kembali untuk first responnya di hari Senin sampai dengan Jumat. Oke, langsung saja chat ke nomor customer service kami ya. Nah, kami Gesa Sport Indonesia hanya mempunyai dua nomor rekening atas nama Uda Sukses Mulia dan Muhammad Masyofi. Jadi, selain kedua nomor rekening tersebut, penipuan. Nah, buat kalian jangan lupa juga kunjungi toko kami di Shopee dan di Tokopedia Gesa Sport Indonesia. Untuk linknya nanti saya sematkan di kolom deskripsi. Nah, ada kabar bahagia lagi buat kalian di seluruh Indonesia. Nah, kira-kira apa kabarnya? Nah, kabar bahagianya saat ini Gesa Sport Indonesia bisa melayani sistem COD ataupun bayar di tempat, tentunya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Nah, beli di mana lagi membeli senapan angin secara online bisa COD ataupun bayar di tempat selain belinya di Gesa Sport Indonesia? Untuk itu jangan sia-siakan kesempatan ini. Nah, karena apa? Karena ini cocok banget buat kalian yang belum pernah membeli senapan angin secara online, atau buat kalian yang ingin
membeli secara online tapi masih ragu-ragu, yuk beli aja di Kamigasa Sport Indonesia dengan sistem COD. Tentunya dengan kalian tinggal tunggu di rumah, nunggu pesanan senapan datang, dan ketika kurir datang, kalian tinggal membayarnya ke kurir. Jadi, membayarnya ketika senapan sudah sampai. Dengan begini, dengan begitu maksudnya tadi, nah itu tidak diragukan lagi, dan kalian tentunya tidak takut lagi ya membeli senapan angin secara online. Nah, buat kalian yang masih penasaran juga dengan Gesa Sport Indonesia, cek aja di Google kalian. Ketik aja Gesa Sport Indonesia, nanti akan muncul Google Maps ataupun Google Bisnis kami. Nah, apabila ada yang mengaku-ngaku Gesa Sport Indonesia seperti beberapa akun Facebook abal-abal ini, nah, mereka itu mengatasnamakan Gesa Sport Indonesia, tetapi tidak bisa menunjukkan alamat dan tidak bisa dikunjungi langsung ke tempatnya, maka itu jelas banget penipuan. Nah, buat kalian yang menemukan oknum-oknum seperti itu tadi, langsung saja laporkan ke customer service kami ataupun komentar di kolom bawah agar tidak ada korban baru dari oknum yang meresahkan itu. Oke, perlu diingat bahwasanya belanja aman bergaransi hanya di GSA Sport Indonesia. Nah, sekian video kali ini. Kalian jangan lupa ya komennya, subscribe, dan share video ini ke teman-teman media sosial kalian. Nah, semoga video kali ini dapat menjadikan referensi kalian, apalagi bisa menghibur kalian untuk yang suka dengan senapan jenis ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.